Pemirsa, bus rombongan pelajar SMK asal Depok mengalami kecelakaan maut di kawasan Ciater, Subang, Jawa Barat. Dan hingga kini, korban meninggal dunia berjumlah 11 orang. Dan untuk mengetahui situasi terkini kecelakaan maut bus pelajar di Subang, Jawa Barat, kita sudah terhubung dengan kontributor iNews, Yudi Heriawan di lokasi kecelakaan, dan Rudi Setiawan di RSUD Subang. Kita ke Yudi terlebih dahulu di lokasi kecelakaan Ciater, Subang. Yudi, bagaimana situasi terkini di TKP? Pada minggu pagi ini, Satuan Lantas Polres Subang olah TKP di lokasi kejadian kecelakaan yang menewaskan 11 orang. Dalam olah TKP ini, Satuan Lantas akan insiden analitik untuk melakukan olah TKP agar mengetahui penyebab pasti dari tiga. Ya, bisa Anda perlihatkan, Yudi, bagaimana situasi terkini agar pemirsa ya. iNews mengetahui bagaimana situasi pasca kecelakaan maut yang terjadi di lokasi, Yudi? Ya, begitu. Untuk dalam ini, petugas Satlantas Polres Subang melakukan rekayasa arus lalu lintas dari arah Subang menuju Bandung, diputar melalui gerbang wisata air panas 2 dan keluar di gerbang pemandian air panas 1. Lalu, sementara dari arah Bandung menuju Subang pun sebaliknya. Untuk proses olah TKP ini sudah dilakukan sekitar pukul 6.30 tadi, Galuh. Terlihat dari petugas Polda Jabar dan Satlantas Polres Subang tadi pagi melakukan pengukuran terlebih dahulu di lokasi kejadian, lalu mereka menandai TKP kejadian dengan cat di jalan ini, ya Galuh. Oke. Ini adalah lokasi persisnya di mana kecelakaan itu terjadi. Dan persisnya di jam berapa, Yudi, olah TKP ini akan digelar? Olah TKP ini sudah digelar 30 menit yang lalu. Terlihat di sini petugas sudah melakukan cat di lokasi kejadian menandai bahwa bis tersebut sudah melaju di jalur ini, lalu terlihat belok dan menabrak tiang listrik, dan lalu terakhir berguling dan menabrak tiang listrik di sebelah sana. Lalu. Oke, Yudi, artinya memang ketika tragedi rem tak berfungsi itu yang memberhentikan bus, akhirnya tiang listrik itu? Iya, Galuh. Andaikan tiang listrik tersebut tidak ada di situ, mungkin bus melaju terus hingga menabrak warung yang berada di depannya. Oke, ini kalau Anda mungkin dari informasi warga sekitar begitu, apakah memang kerap terjadi insiden lalu lintas di lokasi tempat kejadian, Yudi? Ya, kalau jalur arus lalu lintas di Ciater ini memang cukup ramai. Jalur Ciater ini juga menurun dan banyak tikungan. Biasanya kecelakaan itu terjadi di turunan MM, namun saat ini membangun 3 jalur keselamatan di lokasi tersebut. Sejak malam dari proses evakuasi, Yudi, bagaimana bisa Anda ceritakan proses evakuasi sampai akhirnya kendaraan dan juga para korban ini berhasil dievakuasi? Ya, akibat kecelakaan tersebut, arus lalu lintas di kedua arah mengalami kemacetan yang sangat panjang. Pasalnya proses evakuasi berjalan cukup sulit. Melihat bus yang memiliki berat yang cukup berat, sementara dua derek yang disiapkan tidak sanggup untuk melakukan evakuasi. Proses evakuasi sendiri berhasil
dilakukan setelah petugas melibatkan sebuah truk air mineral untuk membantu proses evakuasi agar truk dapat berdiri kembali dari terguling galuh. Sementara korban sendiri pada Sabtu malam tadi berhasil dievakuasi ke beberapa puskesmas dan rumah sakit di Subang. Berapa lama Yudi dari informasi yang Anda dapatkan dari insiden terjadi, kemudian datang petugas kepolisian maupun dishub, karena kita membayangkan pasti ini menimbulkan kepanikan di oleh warga-warga sekitar, Yudi? Ya, lalu untuk saat setelah sesaat kecelakaan terjadi, memang kebetulan ada petugas kepolisian dari Polsek Jalan Cagak yang sedang berpatroli. Mereka lalu turun untuk membantu proses, untuk membantu warga atau korban yang saat itu sedang membutuhkan pertolongan bersama warga. Tidak lama kemudian baru dari Satlantas Polres Subang datang ke lokasi untuk mengamankan arus lalu lintas dan melakukan penyelidikan lalu. Oke, Yudi, tahan dulu. Saya ingin menuju ke rekan Rudi Setiawan di RSUD Subang. Rudi, kalau di RSUD Subang, bagaimana update terkini yang bisa Anda sampaikan? Nampaknya kita masih belum bisa mendengar. Mungkin bisa Anda perbaiki dulu sambungan telekomunikasi. Ya, Cika. Oke, silakan. Ya, Cika. Silakan, Rudi. Ya, baik, Cika. Ya, Cika. Selamat pagi, saudara. Dan Cika dapat kami informasikan atau situasi terkini update yang mana memang saat ini saya berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Subang. Saya persis berada di kamar jenazah. Dapat kami informasikan untuk update terkini, jenazah yang sampai saat ini masih berada di ruang jenazah, masih dalam proses identifikasi. Ada 10 jenazah yang masih berada di ruang di belakang saya ini. Di mana memang sebelumnya memang ada jumlahnya ada 11 jenazah semalam sudah dibawa pulang karena itu memang pengendara sepeda motor yang merupakan warga Subang sehingga memang diberikan karena sudah memenuhi persyaratan dan lengkap jadi langsung dibawa pulang dan saat ini ada sekitar 10 jenazah lagi dan sampai saat ini pihak keluarga yang bisa Anda lihat di belakang saya ini pihak-pihak keluarga korban sejak malam mereka itu menunggu untuk membawa jenazah keluarga korban. Di mana memang proses untuk mengambil jenazah ini harus memenuhi persyaratan karena di sini ada pos antemortem DPI Polda Jawa Barat sendiri sudah dibuka sejak malam sehingga untuk mencocokkan data korban dengan pihak keluarga. Dan pada pagi ini hanya tinggal satu keluarga saja yang belum datang karena memang dalam masih perjalanan sehingga untuk jenazah dari 10 jenazah ini rencananya akan dibawa secara berbarengan dengan para korban lainnya. Dan saya untuk memastikan salah satu nanti saya akan berbincang-bincang dengan keluarga korban yang mana memang dia sudah sejak malam menunggu untuk membawa jenazah. Ya, Pak, saya akan berbincang langsung dengan pihak keluarga. Nah, ya, jika mendapatkan ya Pak, turut berduka cita ya Pak ya. Namanya Bapak siapa Pak? Sahrudin. Sini Pak. Ya, Pak Sahrudin. Pak Sahrudin, saya turut prihatin ya, turut berduka cita atas mohon maaf keluarga Bapak yang jadi korban, anak atau apa? Anak. Sama keponak sepupu. Ada dua orang. Nah ini Bapak dari jam berapa menunggu? Dari jam 11. Jam 11 malam. Ada kendala apa katanya Pak? Data-data,
Datanya belum lengkap? Ya. Datanya? Ya. Data apa yang belum lengkap? Ya, kasarnya ciri-ciri ini itulah. Cirinya? Ya, karena kan ya ada luka. Ada luka? Jadi belum detail ini semua. Belum semua? Ya. Udah gitu saya juga laporan baru tadi. Baru tadi Bapak? Iya. Jam 4. Jam 4 Bapak? Ya. Terus Bapak dari jam 11, apa saja yang dibawa untuk mencocokkan identitas dari... Saya nggak bawa apa-apa, saya modal emang karena panik. Ya, semua KTP pribadi saya sama foto yang ada di HP. Langsung berangkat sini? Iya. Bapak sama siapa berangkat sini? Sama keluarga. Keluarga berapa orang? Ya, berenam. Ya? Berenam. Berenam. Ya. Jadi keluarga dua orang ya, satu anak, satu ponakan. Iya. Putra atau putri Pak? Putri. Putri. Bisa dijelaskan Pak, terakhir mungkin Bapak sama anak ada komunikasi nggak pada saat ya, terakhir? Kalau sama saya sih nggak ada, cuma sama mamanya. Dia dijemput. Minta dijemput pulang. Ya, terakhir dong. Komunikasi sama mamanya minta dijemput pulang, kalau pulang minta dijemput. Oh, minta dijemput ya Pak ya, sama mamanya. Iya. Apalagi yang dia nggak ada lagi. Iya, karena dia kan karena dekat sama mamanya, ya, jadi saya agak jauh karena apa ya, kesibukan kerja. Jadi saya nggak tahu persisnya apa. Intinya saya sampai sekarang dengar akhir itu minta dijemput. Minta dijemput. Pakai pesan suara. Iya, pakai pesan suara. Pesan suara pakai pesan. Iban, voice note. Iya. Cuma gitu aja. Turut prihatinnya menurut saya. Terus ini katanya kapan bisa dibawa keluarga Bapak? Ya nunggu putusan dari ada pihak satu keluarga yang belum apa lagi belum pas. Belum pas. Ya data-datanya belum dimerangkukan benar apa tidak. Jadi masih nunggu keluarga satu lagi, keluarga besar. Tapi kalau di rumah keluarga udah persiapan pemakaman? Insya Allah. Udah siap. Nah, siap ya. Ya. Baik, terima kasih banyak ya Pak ya. Saya ikut turut prihatin, ikut berdukacita ya Pak ya. Jadi tinggal hanya nggak berapa lama lagi ya Pak ya. Tinggal satu orang lagi gitu ya. Jadi memang rencananya kan mau dibarengin. Iya. Satu kampung. Satu kampung semuanya. Total satu kampung. Ya. Yang tiga satu RT. Satu RT. Terima kasih banyak Pak ya. Siap. Siap. Ya, jika kami barusan berbincang-bincang, memang ya saya juga ikut terharu juga ya. Jadi memang dari semalam itu suasananya memang sedih juga ya. Jadi memang saya laki-laki aja sampai nggak kuat juga. Jadi ya begitulah memang kondisi di ruang jenazah itu dari semalam banyak yang meneteskan air mata karena memang itu ya keluarga tercinta mereka. Ya itu mungkin tikal yang dapat kami informasikan karena memang ya saat ini kami juga masih menunggu satu orang lagi yang saat ini sedang dalam perjalanan dan mereka rencananya seluruh para korban ini akan segera diberangkatkan. Ya, jika ya, Rudi, memang tidak pernah ada orang tua yang bisa membayangkan untuk kehilangan anaknya. Salamkan rasa duka kami kepada keluarga korban juga di sana, Rudi. Kita menuju kembali ke rekan Yudi di TKP. Yudi, bagaimana situasi terkini yang bisa Anda laporkan dari TKP, Yudi? Ya. Yudi, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, Cika. Saat ini proses olah TKP masih terus dilakukan. Terlihat petugas terus mengukur di lokasi kejadian.
dan menandai beberapa titik dengan angka menggunakan cat. Seperti terlihat dari layar kaca, petugas tampak fokus untuk terus melakukan olah TKP ini. Tiga. Iya, Yudi, apakah memang ini olah TKP di lokasi yang dilakukan secara susulan atau memang yang telah diagendakan? Berapa tim yang bertugas di sana secara spesifik, Yudi? Ya, olah TKP ini sendiri telah diagendakan oleh Kapolda Jabar langsung yang memerintahkan tadi malam. Terlihat puluhan anggota diturunkan dari Satlantas Polres Subang dan juga dari Polda Jabar. Olah TKP sendiri dilakukan sejak dari titik awal bis bertabrak minibus, lalu terakhir menabrak tiga sepeda motor dan menabrak tiang listrik. Yang informasi yang Anda dapatkan setelah gelar olah TKP ini apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian? Untuk saat ini pihak kepolisian masih melakukan olah TKP, kita belum dapat konfirmasi langsung apakah akan setelah ini pihak kepolisian akan langsung melakukan pengecekan kendaraan. Seperti diketahui bahwa bangkai bus sendiri saat ini dititipkan di Terminal Subang karena Polsek ataupun Polres tidak mempunyai tempat yang cukup untuk menyimpan bangkai bus kecelakaan tersebut. Ya. Masih Yudi, apakah memang petugas kepolisian saja atau mungkin ada pihak PO bus begitu yang sudah hadir untuk dimintai keterangan di sana, kronologis kejadian, Yudi? Di lokasi kejadian sendiri tidak terlihat ada perwakilan dari PO bus, hanya dari petugas kepolisian saja, dari Satlantas Polres Subang dan dari Polda Jabar. Bahkan Wadir Lantas langsung memimpin olah TKP ini. Masih sebatas dugaan, Yudi, apakah memang murni kecelakaan ini diakibatkan oleh rem yang tidak berfungsi dari bus atau ada penyebab, kemungkinan penyebab lain, Yudi? Ya, saat kejadian sendiri saya sempat mendengar supir bus yang masih berada di lokasi saat terjepit. Dia sempat berteriak meminta tolong dan mengatakan bahwa rem mengalami blong dan dia mencari jalur keselamatan tidak menemukan, akhirnya kecelakaan ini terjadi. Kami dapatkan beberapa keluarga mengaku mendapatkan pesan begitu dari korban bahwa terjadi kerusakan di dalam bus. Apakah hal-hal itu seperti itu sudah diklarifikasi oleh pihak kepolisian, Yudi? Untuk pihak kepolisian sendiri belum memberikan konfirmasi lebih detail terhadap kecelakaan ini. Namun kemarin sempat berbincang juga dengan korban selamat bahwa bus ini sendiri dari Bandung menuju Ciater ini tampak baik-baik saja. Namun ketika mereka beristirahat di sebuah warung makan untuk melakukan sholat dan makan, dan mereka melihat bahwa supir dan kondektur sedang melakukan perbaikan di bis tersebut. Namun mereka tidak mengetahui apa yang diperbaiki oleh kondektur dan supir tersebut. Oke. Kita berharap bahwa ada beberapa hal yang akan didalami oleh pihak kepolisian. Yudi, terima kasih Yudi Heriawan dan juga Rudi Setiawan atas laporan dari lokasi masing-masing. Selamat bertugas kembali.